buat dari kayak besi. Terus untuk material yang abu-abu ini, soalnya dia tuh kalau pakai sound card yang murahan itu suaranya nggak keluar ya teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube ini. Kali ini aku akan men-unboxing sebuah mikrofon kondenser dari Rexus ya. Ini tipenya Rexus Snare CM10. Tapi ini by the way kok agak penyok ya sebelah sini. Untuk top featuresnya yang di sini ada, dia itu superior condenser ya. Untuk pola patternnya itu kardioid atau menangkap tangkapan suara dari depan. Untuk sebelah kanannya sendiri di sini juga ada ini ya, udah support RGB RGBan ala-ala gaming ya. Dan untuk top sellingnya yaitu dia itu sudah mendukung 96 kHz sampling rate teman-teman. Untuk penampakan mic-nya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat. Oke, langsung saja kita unboxing ya setelah ini. Ini by the way aku beli dari online ya teman-teman, dari Shopee. Harganya sekitar 399 atau 400 ribu, kembali berapa gitu. Jadi yang pertama teman-teman akan mendapatkan ini ya, buku atau panduan atau manual books ya teman-teman. Dan yang kedua ini ada plat ya, ini buat dudukan yang bawah ya. Untuk materialnya sih di sini ya cukup solid ya teman-teman. Ini cukup berat sih bobotnya, itu kurang lebih berapa ya, pokoknya antep apa ya bahasa ininya, antep. Dan untuk kabelnya sendiri ini USB Type C to USB 2 kayaknya ini ya, USB Type C ya, bukan yang Type C to Type C ya ini. Jadi yang kedua teman-teman akan mendapatkan extension ya, nanti ini fungsinya sebagai pegangan ya, pegangan untuk mic-nya biar agak lebih tinggi dia. Untuk bannya di sini juga solid ya, ini terbuat dari besi. Untuk mic-nya sendiri, bentar-bentar. Nah ini dia mic Rexus CM10 teman-teman. Ini buat untuk bobotnya sendiri cukup enteng ya, tak pikir itu seberat mic dynamic yang biasa dipakai karaokean, ternyata nggak seberat itu teman-teman. Tapi untuk bannya sendiri ya ini cakep sih, warnanya juga cakep. Untuk ini agak kotor sih tapi yang aku dapat. Untuk catnya juga cakep. Terus untuk bahan yang di atasnya sendiri ini juga nggak murahan ya teman-teman, ya 400 ribu masa dapat yang biasa-biasa aja. Untuk bobotnya sendiri menurut aku ini sih ya yang aku bilang tadi, nggak berat-berat banget, tapi ya juga nggak enteng-enteng banget. Dan bahannya sendiri kalau aku ketok-ketok kayak gini tuh yang atas ya, yang atas ini dari apa, bahan kayak mesh gitu ya, yang buat dari kayak besi. Terus untuk material yang abu-abu ini terbuat dari aluminium ya teman-teman. Untuk scrollnya sendiri ini infinity ya, jadi diputar kanan terus itu nggak bakalan sampai mentok. Di kekurangannya kalau infinity itu kita nggak tahu ini gain yang paling besar apa gain yang paling kecil, pokoknya diputar terus sampai kanan. Dan juga ada tombolnya buat opsi mute ya teman-teman. Aku heran ini sih, ini mic harga 400 ribu tapi ya enggak, emang ini sih aku emang belum pernah beli mic, soalnya kemarin kan ada dua opsi antara ini sama mic dynamic. Tapi kalau mic dynamic itu ini apa, mahal cuy, mahal buat ini beli sound cardnya, soalnya dia tuh kalau pakai sound card yang murahan itu suaranya nggak keluar ya teman-teman. Dan ya udah aku langsung langsung beli yang mic condenser yang USB teman-teman.
Jadi untuk hasil suaranya yang udah teman-teman lihat dari awal video sampai akhir video, ya ini ya hasil suara dari Rexus CM10.